Kita sudah sampai di Grand Artos and Convention Magelang. Ini kamar yang aku pesan, yaitu yang twin bed, karena yang large itu sudah penuh. Dan kita lihat pas baru masuk ya, di sebelah kanan ada kamar mandi, dan kamar mandinya standar kayak gini, cukup luas. Ini klosetnya masih tertutup. Lalu ada handuk dua, dan ini untuk keset bir. Di shower nggak becek, ini showernya. Dan oke, aku paling suka shower yang ada pintunya gini. Jadi airnya nggak kemana-mana. Itu. Terus ini ada rak untuk taruh-taruh barang. Oke, sekarang kita keluar. Kita lihat ada apa lagi di dalam kamar ini. Yaitu ada lemari. Dan ini ada laundry bag. Terus ada safety box. Kayak gini. Lalu di sisi berikutnya ada untuk taruh-taruh baju-baju lemari. Dan di sini ada minuman. Lalu ada kettle, ada kopi, teh. Terus ada fridge. Dan makannya juga. Ada slipper, dapat dua slipper, satu aku pakai. Terus ini ada tempat untuk tas dan segala macam. Ada meja standar untuk bisa tuh kerja. Terus habis itu TV. Lalu ini ada tempat duduk dan bisa selonjoran di sini. Dan view-nya adalah tuh. Tadi ketambahnya gunung tidar gitu view-nya. Bagus. Dan aku pesannya kamar yang no smoking. Jadi kalau misalnya pesan di sini itu di info, oh ini apa namanya kamarnya yang no smoking. Lalu aku pesan di, nanti aku kasih link malamnya, kamar yang aku pesan ini adalah 600.000. Sekarang aku mau jalan, ini aku baru nyampe banget, dan aku mau jalan menyusuri hotel ini. Ada fasilitas apa aja sih di hotel ini? Katanya ada kolam renang, terus abis itu ada gym di lantai satu. Nanti kita jalannya sampai ke bawah juga. Gitu. Sekarang yuk ikut kita jalan-jalan ke bawah. Sebelum turun, kita lihat koridor dulu yuk. Jadi nih kalau misalnya jalan di koridor tadi lantai kamar aku, itu di pojokan bisa ngelihat ada pegunungan. Bagus banget ya. Bersih, indah gitu. Nah, sekarang mau turun ke bawah untuk lihat-lihat suasana Hotel Artos ini. Ini liftnya di depanku dan di sebelahnya ada smoking room. Jadi rapi. Jadi untuk yang rokok bisa masuk di ruangan ini. Jadi asapnya gak keluar-keluar. Itu ada restoran, ballroom, meeting room. Lantai UG itu klinik, dan lantai GF itu lobby. Lengkap fasilitasnya. Sekarang aku mau ke lantai satu. Dan ini nih coffee shop, namanya Pandan Coffee Shop Grand Artos Hotel. Ini restoran hotel. Mereka dapat penghargaan. Lalu di sebelah kanan itu ada taman. Tuh. Asri banget tempatnya. Ada taman. Lalu di bagian sana itu ada ruangan-ruangan, ada jati, cemara, semanggi, ada restroom, terus habis itu ada musola. Tempatnya gelap. Tapi ini ada ballroom yang lagi kebuka. Coba kita lihat ya, maksudnya sebesar apa. Jadi kalian dapat gambaran kira-kira ballroomnya seperti apa. Kayak gini. Oke. Sekarang kita menyusuri lagi di lantai satu. Mau lihat juga kolam renangnya kayak gimana, ini yang kecil.
Ya, aku belum lihat. Ini kolam renangnya kosong, enak sebenarnya. Oke. Itu ada papannya, ada handuk. Itu untuk kolamnya anak-anak di sebagian sini, dan untuk orang dewasa bagian sini. Dari tempat duduk-duduk juga bagian sana. Kita lihat ya. Oh ya, ini kolam renangnya tinggi 120 cm. Kalau yang sebentar. Kalau yang untuk anak-anak itu 60 cm buat yang anak-anak. Ini anak kecil suka banget nih. Nanti lari-larian gitu di situ. Kita lihat bagian sana ya. Nih. Ini enaknya ada kursi, ada tempat duduk santai gini, udah empuk banget. Tuh, sampai sana juga ada. Bisa makan juga di situ, ada kafenya. Bisa pesan tadi kayak kafe dari dalam. Nih. Ada, oh beda, Semanggi Lobby Lounge. Bisa pesan ada perfect coconut dan lain-lain. Bagusnya, ya ampun. Begitulah ceritaku tentang Artos Hotel di Magelang. Oh iya, kan aku belum nunjukin kalau ini itu lobinya. Jadi kita pas masuk, kita lewatin jalan ini. Di sebelah kanan ada resepsionis. Jadi kalau waktu kita check in, kita di meja-meja itu nanti akan dibantu sama mas atau mbaknya. Lalu jalan lagi ke depan, ada tempat duduk. Untuk duduk-duduk, misalnya lagi nunggu check in atau check out atau istirahat. Nah, di sebelah kiri itu ada connecting door langsung ke Artos Mall. Jadi enak sih convenient. Jadi kalau misalnya mau ke mall, bisa langsung nembus ke situ. Ya, seperti itulah. Terima kasih ya udah nonton ya. Semoga video ini memberikan informasi buat kalian. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!